Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM telah membuat lawatan serta menilai jumlah kerosakan yang dialami pemilik tiga rumah teras di Taman Mahsuri Jitra Kedah selepas kediaman masing-masing terbakar awal pagi semalam. Sementara menanti kediaman mereka diperbaiki, penduduk terjejas menumpang di rumah saudara mara. Dekat 1:30 kami sampai, sudah terbakar. So far, kita actually barang-barang penting tak ada lah kat sini. Sebab semua dah pindah pergi rumah abang. Sebab tinggal mak seorang kat sini. Kita tak nak bagi dia duduk kat sini lah. Tindakan pantas pihak bomba dan penyelaman juga dapat mengelakkan api marak daripada merebak ke kediaman lain. Api sudah banyak. Ah, banyak. Ha, lepas itu saya sorak panggil oranglah, jiran. Macam tu. Satu ada buat pulak barang ke apa kata. Ada. Kita ada bawa. Dokumen apa penting ya. Tiba-tiba saya tengok jiran saya dia mau panggil Krishna bangun. Jiran tu saya sat tadi lah. Jadi dia cakap saya dapati dia cakap api, saya terkejut. Sementara itu, pegawai operasi Balai Bomba dan Penyelamat Jitra Ishak Ayub Ali dalam kenyataannya mengesahkan kebakaran dipercayai berpunca dari colok dan lilin yang digunakan untuk upacara keagamaan. Ia selepas bomba dan penyelamat menemui sisa barangan mudah terbakar dalam ruang rumah berkenaan.